Al-aqibatu lil muttaqin. Hujung jatuh, akhir sekali gapa-gapa ni, Allah Ta'ala akan bui kepada orang-orang yang bertakwa. Walaupun tengok pada zahir, orang tengok supaya dengan Allah. Allah sungguh. Tapi hakikatnya sebenar, orang mukmin walaupun dia mati dibunuh, kerjaya dia nampak tak jaya, tapi akan disambung oleh orang-orang seterusnya. Ni kita kena yakin, semua kerjaya dalam agama Allah Ta'ala tak wui sia-sia. Apatah lagi itu herayat, la yudhi'u 'amala 'amilin min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Allah Ta'ala tidak sia-sia amalan yang orang lelaki perempuan buat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Ayat 93 sampai 98. Abih kisah Musa alaihi salam dengan Firaun laknatullahi alaihi. Lalu kami wahyikan kepada Nabi Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Ayat ini kita baca dah kemarin, tapi ulang baca sekali lagi. Ini adalah sebagai perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Setelah sapa di laut, alik belakang itu ada Firaun dengan tenteranya, maka dengan tersendiri cacing, tak ada air, tak boleh nak pergi ke mana. Depan laut, alik belakang seteru. Maka Allah wahyu kepada Nabi Musa adalah suatu perkara yang untuk nak jadi selamatnya seorang rasul dan pengikut-pengikutnya. Itulah Allah royak di dalam suratul anbiya, wa kadzalika nunjil mu'minin inna lanansuru rusulana. Ni ayat dua ayat tu saya baca tu. Demikianlah kami menjayakan ataupun memberi kejayaan kepada orang-orang yang beriman. Yang keduanya ayat, demikianlah kami menolong membantu rasul-rasul kami. Sebab tu rasul tiap-tiap orang ni Allah Ta'ala tolong. Walaupun nampak sekaligus dia mati kena bunuh. Sebab Allah firmannya, wal'aqibatu lil muttaqin. Hujung jatuh, akhir sekali gapa-gapa ni, Allah Ta'ala akan bui kepada orang-orang yang bertakwa. Walaupun tengok pada zahir, orang tengok supaya Allah. Allah sungguh. Tapi hakikatnya sebenar, orang mukmin walaupun dia mati dibunuh, kerjaya dia nampak tak jaya, tapi akan disambung oleh orang-orang seterusnya. Ni kita kena yakin, semua kerjaya dalam agama Allah Ta'ala tak wui sia-sia. Apatah lagi itu herayat, la yudhi'u 'amala 'amilin min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Allah Ta'ala tidak sia-sia amalan yang orang lelaki perempuan buat. Tuhan bukan tak ambil pada ataupun tak kira harga dak. Alhamdulillah. Setelah dipukul, ni masa ayat semula. Setelah dipukul,
maka terlihat terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian. Maknanya laut terbuka jadi serupa dengan lorong. Jadi serupa dengan jalan batah. Boleh jalan lane banyak-banyak lane. Ha, kita gambar macam tu. Lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. Masya Allah. Ini benda dia cia. Yang otak manusia tak boleh nak pergi fikir. Bagaimana dengan tukak sebil ataupun seputung tukak nak pergi belah laut yang begitu besar. Ini kalau kita buat tanya-tanya pun ia tak tersahur dalam akal fikirnya. Sebab ini adalah kerjaan Allah. Kun fayakun. Allah daya kata gapo, ya royak gapo, ya kehendak gapo, maka jadilah benda tu. Alhamdulillah. Dan kami dekatkan golongnya yang lain itu ke situ. Iaitunya Fir'aun yang duk ikut tamla nak kejar Nabi Musa ni, kau dekat. Lepas tu dia nampak katanya Nabi Musa dekat sebelah sana. Kau berasa nak marah. Sebab itulah Fir'aun ditergelar oleh, dimakan oleh laut lah kecik mudah-mudah. Mati di tengah-tengah laut. Bahawa Allah tu janji dengan Fir'aun. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Aku, atau kami akan menyelamatkan badai kamu, hei Fir'aun. Supaya orang belakang hari boleh ambil bodrian. Boleh tengoknya muka orang yang ngaku siapa kau jadi Tuhan di atas muka dunia ni. Sebab tu, dengan kehendak Allah tu, Fir'aun tu ada siapa kah hari ni. Kulit kecil, tak tahu berapa ribu tahun lah. Walaupun orang-orang ada rakyat katanya zamir-zamir tu, iaitunya zamir Fir'aun tu, adalah orang yang pandai kitkon tak siwi mayak hacur. Tu adalah hak kajian manusia. Hak duk rakyat katanya wak mami. Ambil san kemi mari bubuh dalam longsop. Lepas tu duk dong ataupun perai lagu tu. Siapa kau mayak tak hacur. Hak tu salah satu daripada usaha yang manusia reka. Usaha tak siwi jadi mayak hacur. Tapi kehendak Allah Ta'ala tu herayak di dalam Al-Quran. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Pada hari ini kami menyelamatkan engkau, hei Fir'aun, dengan tubuh badanmu, maknanya tidak akan dimakan oleh laut. Tidak akan dimakan oleh ike-ike. Adanya sebab mayat Fir'aun ni hanya siapa kau orang ambil, pergi bubuh di tempat dia. Sebab tu Fir'aun ni belum pada dia mati lagi. Dia besar. Mayat aku jangan panik dalam tanah. Itulah silsilah ataupun timur asal usul piramid. Orang Arab dia panggil ahram. Piramid. Kalau kita tengok tu, dia tebuk. Tebuk. Naik alik atas. Turun alik bawah. Nah tu tepat dia. Nak ayat katanya, dia tak safe jadi mayat dia dan mayat keluarga dia tu ditanir dari tanah. Tak mengaku katanya dia ni asal daripada tanah. Masya Allah. Lepas tu kalau kita tengok di Mesir utama sekali. Kesel-kesel istana Fir'aun. Tempat dia duduk dan sebagainya. Masya Allah. Banyak batu-batu saja. Kalau kita kira dengan zamin-zamin learning. Kena guna ke apa? Alak-alak untuk nak naik. Batu so. Tapi zaman itu, wallahualam, boleh jadi orang gagah. Ataupun orang tubuh besar. Ataupun ada pasang benda yang ya, kitkon. Nak buat macam mana nak jadi batu tu. Terakak naik. Lepas tu, kita tak nafi, tak patisik. Katanya, Fir'aun ni dia paksa orang. Okay. Bila kita tengok alangkan, zaman berapa ribu tahun mari dah. Orang buat istana, buat gotu, buat gani perani. Supo juga di zaman Europe, bila kita tengok di Greek dengan Roman. Nah, yang mereka itu bina apa? Tamadun, kemajuan yang banyak kebanyakannya dibuat daripada batu-batu. Itulah
yang dikatakan manut yukhin buat gotu buat gani ya ambil batu patu gekek salak. Kek salak masih dia ada lagi setengah-setengah tepat. Boleh kata ke kalau dia ada gua, ada gapo pun adalah kek salak. Masya-Allah. Ni hasil daripada tu hewi akal fikir kepada manusia pada setiap zaman dia ada benar-benar kemajuan yang dia buat. Lepas tu orang tanya ni, ni ahli-ahli sejarah Melayu tanya ni. Katanya kalaulah kita sekarang ni duk belajar orang-orang dulu. Pas kita lah ni nak buat gapo? We orang belakang hari ngaji hak kita kata. Faham dah? Kita lah ni duk ngaji hak dulu belakang. Pas kita buat gapo? Kepada orang 100 tahun sikit lagi nak boleh pumcai katanya di zaman sekarang ni adanya orang yang membentuk yang membuat sejarah kepada anak cucu. Kalau orang-orang Melayu kita minta maaf ni lah saya sebut hanya soal apa ni sebagai contoh lah. Masjid Khisik ada orang lain. Lepas tu apa boleh kita kita buat jadi nampak katanya satu kejayaan yang besar yang boleh carik bagi anak cucu kita pada zaman-zaman sikit lagi. Wallahu a'lam lah. Hari ni saya hanya telitah saya sebut gitu ya. Nak ayat katanya kita kena bina tamadun arayatam. Kalau kita nak kata orang-orang Melayu kita minta maaf dah saya tak ada kecek pesan kaumiah dak ni. Sebab saya kecek bahasa Melayu, orang hak dengar saya pun orang Melayu. Nak katanya orang Melayu tempat kita ni, kita tengok mari kalau dia orang Suluh. Apa sejarah. Tengok daripada zaman-zaman dulu yang kita berasa bangga dan suka hati melihat ulama-ulama yang begitu ramai, kitab-kitab yang begitu banyak. Tapi zaman sekarang ni, alhamdulillah bukan kita nak ayat katanya tak ada kesal daripada orang-orang yang duk tinggal sebelum pada dia mati. Banyak ada, tapi hak lain-lain lagi. Hak pasal bukan bentuk pasal kitab saja, bukan ulama saja, tapi dalam saka lain, sik lain. Ini perlu kepada kita pakat-pakat fikir sebagai satu ummah yang kecek bahasa Melayu walaupun bahasa Melayu tepat teh tepat kita. Alhamdulillah nah, tak saya tak ada dengan panjang sangat hal ni. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain yang yang mengejarnya, iaitu nya tenggelamkan Firaun dan tentera-tenteranya laknatullahi alaihim jami'a. Ayat 97-98 dia panggil tesang. Tiap-tiap cerita yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara Tuhan apa dia panggil long tie dengan dua ayat hak pasal supa belaka. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin in wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ani ayat ni bila siapa ngapa surah Asy-Syu'ara ni baca bersapa ayat ni ke katanya atas sangka. Tesang apa? Ni tesangnya abi kisah Nabi Musa dengan Firaun. Lepas tu ayat lepas pada tu nak masuknya kisah Nabi Ibrahim pula. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Alhamdulillah. Allah royak kepada Nabi, Nabi sapa kepada umat. Kalaulah Allah tak waktu turun wahyu kepada Nabi, nescaya kita tak boleh tahu isi gapo berlaku yang apa ni, benda gapo yang berlaku pada zaman-zaman dulu. Alhamdulillah. Ni melalui Quran, sebab tu Quran ni kita nak royak, nak sebut gapo yang dikenal berlaku. Sejarah ada tak dalam Quran? Ya, ada. Hukum ada tak? Ya. Peringatan ada. Ha akhirat, ha syurga, ha dunia, ha mak. Semua tiap-tiap kala ada meliputi dalam Quran. Hanya ada setengah-setengah pandok, setengah-setengah pertengahan, setengah-setengah panjang. Sebab tu kisah-kisah Nabi ni Tuhan raya minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsus alaik. Sebahagian rasul-rasul kami raya cerita kepada mu, hey Muhammad. Tapi begitu ramai lagi yang Tuhan tak cerita.
yang kami tak cerita kepadamu. Hak tak cerita tu, hak tak royak tu, lebih banyak daripada peristiwa yang berlaku lagi. Yang kita tengok, Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu, Nabi ni. Walaupun Nabi, hak ada nama dia di dalam Quran 25. Cuba tengok dah. Nama yang disebut-sebut semua tu ada 25. Tapi Rasul dengan Nabi semua, adanya 124,000 orang. Yang menjadi Rasul luan-luan, 315 orang. Disebut nama di dalam Quran 25 orang. Dan daripada 25 tu adanya Rasul yang dinamakan Ulul Azmi, iaitunya Rasul yang teragung 5 orang, iaitunya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Daripada 5 orang ni, tertinggi sekali iaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tengok. Walaupun Adam sebagai bapak manusia, tapi tak termasuk dalam 5. Tak termasuk dalam 5. Ha ni nak ayat katanya, hak disebut di dalam Quran kadang-kadang panjang cerita dia. Kadang-kadang tak ada langsung. Seperti apa? Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli. Sebut nama je, tapi tak tahu katanya Nabi Ilyasa duk mana, kisah dia macam mana. Ha tengok. Tapi kita sebut nama-nama dia. Budak-budak sekolah tadika ngapa so daripada Adam sampai ke Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Inilah yang Tuhan royak katanya, semua tiap-tiap perkara hak berlaku tu adalah membuktikan kekuasaan Allah yang sengaja nak wi benda tu berlaku. Boleh orang belakang hari boleh ngaji, boleh reti katanya. Rasul-rasul ni kena duk pacena dengan orang yang belawai pada waktu tu. Bukan duk saja duk. Bukan rasul ni terima wahyu dairapkan tang-tang. Jadi rasul, lepas tu, tak ada kerja, tak ada wayak agama kepada orang. Tak. Semua tiap-tiap orang rasul kena pergi cari orang. Hak pasal menetai, hak lawai, hak pasal batang. Kena duk wayak so. Masya Allah. Dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Kau ni hak jelas-jelas dah. Manusia tu herayak di dalam Quran umumnya banyak tidak beriman. Tu herayak juga pesan Quran ni. Hak pesan ramai, pesan sikit. Ramanya fasik, syirik, kafir, munafik. Jadi acayakon, mujrim dia panggil, al-mujrimun. Saya dia bila-bila kadang-kadang dek sore dia telitah dalam otak kita ambil kala apa orang-orang apa sen bahaya-bahaya yang tu herayak di dalam Quran. Saya dek list tulis tu baik dalam 10 hak tu herayak pasal ganah-ganah apa wa kafir al-kafirun al-musyrikun al-munafiqun al-munafiqun apa ni al-mujrimun al-fasiqun banyak ada 10. Ni saya fikir sorang ni tubik 10. Orang-orang baik pun ada juga. Tu herayak di dalam Quran, iaitu nya al-mu'minun, al-muslimun, al-muhsinun, as-salihun. Ha tu, tengok. Cuba kita gambar. Ni saya bila sekadar katanya, hak pasal pelitah tah kita royak. Tapi ada lagi yang tu herayak di dalam Quran, orang-orang berjuruh. Hidup puak-puak dia adalah hidup yang menyinari, ada nur cahaya di dalam hidup dia, serta dia boleh wui kepada orang lain pula benda-benda kebaikan yang ada pada diri dia. Alhamdulillah. Akhir sekali, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad dialah jua yang maha kuasa lagi amat mengasihani. Alhamdulillah, kita kena pegang molek-molek al aziz ar rahim adalah dua sifat yang dikatakan termasuk di dalam al-asmaul husna. Nah, iaitunya yang maha kuasa. Al-aziz maknanya hanallah, bijak. Bukan bijak tak. Pasang gagah. Ar-rahim artinya amat mengasihani. Habis
Kesoh di sini, esok, esok lagi apa? Esok lagi Khamis. InsyaAllah kita akan mula masuk pula ayat 69, mula ton hak Nabi Ibrahim pula. Tapi hak Nabi Ibrahim ni, dia pasang, pasang tak ada duduk dengan kaum dia banyak sangat. Tapi kena duk go, apa ni, kena duk jual dengan pok dia sendiri mula-mula. Lepas tu ya, mula kecek dengan kaum dia. Gitulah kisah-kisah supaya saya kecek pada mukaddimah surah Asy-Syu'ara ni, banyak-banyaknya kisah yang ada di dalam ni. Lepas tu ya sutai sekali iaitu nya hubungnya dengan Qur'an dan Bani Israel. Eh, insya-Allah kita kakak sambung lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.